agenda hari ini sesungguhnya kita ingin tabayun konfirmasi. Makanya saya ingin tahu dulu apa arti tabayun dan apa arti investigasi. Karena ini sudah ada bahasa hukumnya. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Panji Gumilang, tak kooperatif saat bertemu dengan tim investigasi untuk melakukan klarifikasi di Gedung Sate pada Jumat 23 Juni 2023 lalu. Hal ini tampak saat Panji Gumilang mencecar tim investigasi hingga membuat mereka kicap. Panji Gumilang terlihat enggan menjawab pertanyaan dan justru mengalihkan pada pertanyaan-pertanyaan lain. Dalam unggahan terbaru Al-Zaitun Official pada Senin 26 Juni 2023, tampak sejak awal Panji Gumilang mencecar tim investigasi terkait surat tugas mereka. Panji Gumilang mengaku tak tahu siapa saja nama dari tim investigasi yang dibentuk Pemprov Jabar ini. Berkali-kali Panji Gumilang mencecar tim investigasi yang dipimpin Ketua Tim Investigasi Kiai Haji Baturuzzaman. Panji Gumilang bahkan mempertanyakan soal arti dari investigasi dan juga tabayun pada para anggota tim investigasi itu. Tak hanya itu, Panji Gumilang bahkan mengaku sudah membawa catatan soal apa arti tabayun dan investigasi. Saat Ketua Tim Investigasi Kiai Haji Baturuzzaman menjelaskan soal tabayun, Panji Gumilang juga masih terus mencecar dan melayangkan kritikan. Ia juga memaksa agar kata investigasi dicoret karena maksud pertemuan tersebut untuk tabayun bukan untuk klarifikasi. Jangan ada di antara kita ini punya kesimpulan sebelum kita bahas. Demikian informasi terkini Shedara Loon, saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com.